Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sport. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan jadwal lengkap pekan ke-29 BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022 beserta daftar klasemen sementara, top scorer sementara, dan top assist sementara. Jadwal pekan ke-29 BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022 hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022. Persik Kediri versus Madura United pukul 15.15 sore waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung oleh Indosiar dari Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar. Persikabo 1973 versus Persipura Jayapura pukul 15.15 sore waktu Indonesia Barat, live streaming di aplikasi video dari Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar. Barito Putra versus Arema FC pukul 18.15 sore waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung oleh Indosiar dari Stadion Kompiang Sujana, Denpasar. Masih di hari yang sama, Borneo FC versus Persela Lamongan pukul 20 malam waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung oleh O Channel dari Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar. Persib Bandung versus Persiraja Banda Aceh pukul 20.45 malam waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung oleh Indosiar dari Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar. Jadwal pekan ke-29 BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022 hari Minggu tanggal 6 Maret 2022. PSM Makassar versus PSIS Semarang pukul 15.15 sore waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung oleh Indosiar dari Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar. Persita Tangerang versus Persebaya Surabaya pukul 18.15 sore waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung oleh Indosiar dari Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar. Bali United versus Persija Jakarta pukul 20.45 malam waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung oleh Indosiar dari Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar. Jadwal pekan ke-29 BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022 hari Senin tanggal 7 Maret 2022. Bayangkara FC versus PSS Sleman pukul 20.30 malam waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung oleh Indosiar dari Stadion Kompiang Sujana, Denpasar. Daftar klasemen sementara BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022 urutan 1 sampai 9. Bali United memuncaki klasemen sementara dengan mengoleksi 60 poin hasil dari 28 pertandingan. Persib Bandung membayangi di urutan kedua dengan mengoleksi 57 poin hasil dari 28 pertandingan. Kemudian di urutan ketiga dan keempat ditempati oleh Arema FC dan Bayangkara FC dengan sama-sama mengoleksi 55 poin hasil dari 28 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022 posisi 10 sampai 18. Di zona degradasi, masing-masing ada Persipura Jayapura yang menempati urutan ke-16 dengan mengoleksi 25 poin hasil dari 27 pertandingan. Di urutan ke-17 ada Persela Lamongan dengan mengoleksi 20 poin hasil dari 28 pertandingan, dan Persiraja Banda Aceh di urutan ke-18 dengan mengoleksi 13 poin hasil dari 28 pertandingan. Daftar top skorer sementara BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022. Ilyas Pasojevic memimpin usai mencetak 19 gol. Yusef Ejazari berada di urutan kedua usai mencetak 18 gol.
daftar top asis sementara BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022. Teisei Morikawa memimpin usai menyumbangkan 9 asis. Harrison Cardozo, Marcelino Ferdinand, Muhammad Rivaldi, dan Rico Simanjuntak berada di urutan berikutnya dengan sama-sama telah menyumbangkan 7 asis. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.